Membangun kepercayaan masyarakat sebagai calon nasabah sangat penting dalam bisnis asuransi. Jaminan manfaat dan kemudahan proses klaim menjadi faktor penentu seseorang mau membeli produk asuransi. Dikenal sebagai perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah, perusahaan asuransi yang satu ini telah menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Resmi hadir di Indonesia sejak tahun 1989, kini telah melayani lebih dari 7 juta nasabah. Tingginya minat masyarakat akan produk asuransi yang satu ini juga tidak lepas dari peran PR yang memanfaatkan platform digital. Terbukti, dari lebih dari 1.600 pemberitaan dalam satu tahun terakhir, dari 50 pemberitaan yang tercapture, 98%-nya merupakan pemberitaan positif. Perusahaan asuransi ini pun kerap menjadi perbincangan di sosial media dengan 8.500 kali penyebutan mereknya oleh pengguna Facebook. Hadirin sekalian, marilah kita sambut peraih Top Digital Public Relations Award 2021 untuk kategori asuransi, Allianz. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Wahyuni selaku Head of Corporate Communication PT Allianz Life Indonesia. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Oke, selamat sore buat semuanya. Atas nama manajemen Allianz Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada InfoBrand dan juga Trust & Co Indonesia atas diberikannya Top Digital PR Award 2021 kepada Allianz. Untuk selanjutnya, award ini akan menjadi pendorong dan juga penyemangat bagi kami di Corporate Communications Allianz Indonesia untuk terus aktif berkarya, untuk terus kreatif melakukan kegiatan-kegiatan digital PR dalam menyebarkan berita positif yang mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk berasuransi sesuai dengan strategi Allianz, yaitu to insure more people. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat buat Allianz telah meraih penghargaan Top Digital Public Relations Award tahun 2021. Dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Wahyuni, Head of Corporate Communication PT Allianz Life Indonesia. Semoga penghargaan ini semakin mengukuhkan dan juga memberikan motivasi buat Allianz tetap menjaga reputasi terbaiknya di ranah digital khususnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Allianz telah meraih penghargaan Top Digital Public Relations Award tahun 2021. Baik Ibu, kita akan memberikan foto bersama terlebih dahulu dan saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu.